Diketahui integral dari batas bawah A dan batas atas 1 dari fungsi 12x dikali x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx sama dengan 14. Yang ditanyakan adalah nilai A. Nah, untuk memperoleh nilai A, kita lakukan pengintegralan pada integral 12x kali x pangkat 2 plus 1 dipangkatkan 2 dx terlebih dahulu dengan menggunakan teknik substitusi. Misalkan U itu sama dengan x kuadrat plus 1, maka du per dx sama dengan 2x, sehingga du per 2 sama dengan x df. Kemudian kita substitusikan integral dari 12x kali x kuadrat plus 1 kuadrat dx itu sama dengan integral dari 12 kali x-nya adalah x dx ini. X dx itu adalah du per 2. Jadi, tulis du per 2 dikalikan dengan u pangkat 2. Sama dengan 12 dikali 1 per 2 integral u pangkat 2 du. Sama dengan 6 kali 1 per 3 U pangkat 3 plus C sama dengan 2 pangkat 3 plus C sama dengan 2 kali U pangkat 3. U-nya adalah X pangkat 2 plus 1 pangkat 3 plus C. Nah, kemudian kita hitung dari bentuk integral yang diketahui. Jadi, ini dua kali x pangkat 2 plus 1 pangkat 3 dengan batas a sampai 1 sama dengan 14 atau 2 kali dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 dikurang A pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 14. 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2. 2 pangkat 3 adalah 8 dikurangi A pangkat 2 plus 1 pangkat 3 sama dengan 14. Sama dengan 8 dikurangi A pangkat 2 plus 1 pangkat 3 sama dengan 7. A pangkat 2 plus 1 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi A pangkat 2 plus 1
sama dengan 1 akar 3. A kuadrat plus 1 sama dengan 1. A pangkat 2 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 0. Jadi dapatkan nilai A sama dengan 0. Jadi nilai A pada integral 12x dikali x pangkat 2 tambah 1 dikuadratkan dx, nilai A-nya atau batas bawahnya adalah 0. Jadi batasnya adalah 0 sampai dengan 1.